Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat bakwan khas Pontianak. Ini adalah bakwan kucai toge atau yang sering disebut kecamba. Bakwannya ini enak banget, bagian luarnya itu crispy, bagian dalam lembut. Ditambah lagi dengan saus cocolan yang asam pedas manis. Ini benar-benar perpaduan rasa yang sangat enak. Berikut ini bahan-bahannya teman-teman. Tepung beras 50 gram. Tepung terigu protein sedang 200 gram. 1 sendok teh, garam, dan penyedap rasa. Kucainya 100 gram, ini sudah dicuci bersih ya. Dan toge atau kecamba 50 gram, ini juga sudah dicuci bersih. Udang rebon secukupnya untuk taburan atas. Air bersih 300 ml. Pertama-tama siapkan baskom, masukkan toge. Kemudian ini kucainya dipotong kecil-kecil ya. Saya memakai gunting supaya lebih cepat motongnya dan tidak merepot cuci banyak barang. Ini dipotong kecil-kecil aja supaya nanti hasilnya lebih bagus, hasil bakwannya. Dan campurkan tepung beras, kemudian tepung terigu, garam, dan penyedap rasa. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok teh, tapi untuk teman-teman bisa dikoreksi lagi ya mau segimana asin. Kemudian masukkan airnya. Ini airnya saya masukkannya per 2 tahap. Pertama masukkan separuh dulu, kemudian kita aduk sampai rata. Ini diaduknya pelan-pelan aja, kemudian masukkan semua sisa airnya, terus diaduk. Pertama-tama akan terasa agak kental ya adonannya ya, karena kucai sama togenya itu belum layu. Tapi setelah diaduk terus, nanti teksturnya akan pas. Ini terus diaduk sehingga semuanya benar-benar tercampur rata. Dan jangan lupa panasin minyak secukupnya, dan ini alat untuk mencetak bakwan. Setelah cetakannya panas, masukkan 1 sendok sayur ke dalam cetakan bakwannya, kemudian diisi sampai penuh. Lalu kita taburkan udang rebon sambil ditekan-tekan ya, biar saat digoreng itu udang rebonnya nggak kemana-mana. Lakukan ini sehingga habis ya. Ini setelah digoreng, ini nggak lengket ya untuk alatnya. Bisa dipanaskan kembali cetakannya, baru dicetak lagi supaya bagian bawahnya tidak lengket. Dan jangan lupa dibolak-balik. Setelah kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Goreng bakwannya sehingga semua habis ya. Untuk resepnya ini bisa dapat 12 pieces bakwan. Ini ukurannya sedang ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Sambil tunggu bakwannya mateng, kita akan buat saus cabenya dulu. Ini saya pakai bawang putih 3 siung, cabai rawitnya 5 butir. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangin. Karena ini 5 butir aja udah cukup pedas ya. Terus cabai keritingnya juga 5. Kenapa saya pakai cabai keriting? Supaya warna dari sausnya lebih menarik dan lebih cantik. Semua dipatah-patahkan. Kemudian masukkan cuka, ini 1 sendok makan, setengah sendok makan, garam, dan penyedap rasa. Untuk gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Ini semuanya dimasukkan ke dalam blender,
Terus dimasukkan 50 ml air, sisanya disisihkan dulu. Setelah di blender halus, ini kita masukkan ke dalam panci. Ini akan kita masak ya. Terus jangan lupa tambahkan sisa air tadi, masih ada 100 ml. Dan masukkan juga 2 sendok makan sambal ABC. Ini supaya sausnya lebih wangi ya kalau menurut saya. Kalau yang nggak suka bisa di skip aja. Kemudian diaduk rata. Dan ini akan kita masak sehingga mendidih. Setelah mendidih, ini kita matikan api kompor, sisihkan sampai sejuk. Ini penampakan saus cabenya setelah dingin atau sejuk. Ini warna tuh cantik banget ya, menggoda banget merahnya. Bakwan Pontianaknya siap disajikan. Ini rasanya tuh bener-bener enak. Crispy-nya di luar, lembutnya di dalam. Ditambah lagi saus cocolan yang asam pedas manis. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Semoga resep saya bermanfaat. Terima kasih.